tentang mobil yang gue pakai perjalanan ini. Gue pakai Toyota Mark 1 keluaran 2013. Mobil ini sebenarnya keluar sampai 2017. Jadi 2013 ini merupakan generasi paling awal. Mobil ini pakai mesin 2000cc dengan teknologi Valvematic, sedikit lebih maju dibanding dual VVT-i katanya. Kemudian transmisinya sudah pakai CVT 7 percepatan. Jadi perpindahannya halus banget dan dia efeknya juga ke konsumsi bahan bakar. Untuk dalam kota bisa lebih dari 10 km per liter. Nah, ini enaknya lagi bagian jok kedua captain seat. Paling belakang bisa diisi 3 penumpang. Terus bisa dibikin terbahan semua, jadi kalau mendadak bis untuk tidur di mobil sangat mungkin. Terus data selengkapnya silakan lihat di tayangannya langsung. Kemudian sedikit perbedaan, kalau generasi awal sama yang 2015 V-Limited, di tengahnya sini ada kulkas. Kalau yang V-Limited yang ini generasi awal belum ada. Itu aja review tentang Toyota Mark 1-nya. Nanti kita akan mereview tentang lokasi The Bambu Stila langsung di sana, sambil main-main air dekat sungai dan lihat kelengkapannya ada apa aja sih. See you. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di The Bambus Villa yang ada di daerah Bukit Sentul. Perjalanannya tadi dari Jakarta sekitar 66 kilo, sampai sini sekitar 1,5 jam. Perjalanannya cukup menantang, tapi dari Jakarta sampai Bukit Sentul tadi gue lewat Desa Pelangi, nggak ada masalah apapun. Tapi begitu lewat Time Zero masuk Cibuluhlen, nah mulai itu tantangannya ada, karena kita ketemu jalan yang turun cukup curam, cukup tajam, licin, dan berbatu. Dengan mobil gue yang pakai Toyota Mark 1 7 seater panjang, cerukan-cerukannya sih masih aman, tapi tetap harus pelan-pelan karena kalau enggak depan atau belakangnya bisa gasruk. Sekarang gue udah sampai, kita mau ketemu dengan pengelola biar tahu lebih detail bagaimana sih The Bambus Villa ini. Oh ya, tadi sebelum kita masuk juga sudah ada sungai-sungai dan air terjun. Mungkin di dalam ada sungai juga. Ayo kita lihat ya. Halo Om Siwi, apa kabar? Halo Om Tonjil, apa kabar Om? Sehat Om. Alhamdulillah sore. Sehat. Selamat sore, salam hormat. Selamat datang Om di The Bambus Villa. The Bambus Villa, Sentul. Om Siwi, bisa tolong jelasin dong konsepnya The Bambus Villa ini apa sih? Konsep The Bambus Villa ini adalah tempat homestay keluarga bareng teman-teman. Kumpul di sini bisa melakukan kegiatan aktivitas outdoor bersama di sini, seperti itu sih Om. Bareng keluarga main-main gitu ya. Main-main di sini. Liburan. Baik, seperti itu. Emang pengunjung bisa ngapain aja Om di sini? Ada berapa villa di sini? Di sini ada 11 villa Om. Terdiri dari yang kecil ada 6 villa. 6 villa. Habis itu di medium ada 4 villa dan yang besar sendiri seperti kita itu. Kita mau lihat boleh? Boleh banget. Boleh, ya? Kita lihat dari yang kecil kali Om. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, kita langsung lihat aja. Ini masuknya The Yami apa? Yang small. Small, The Bambus Villa ini. Small. Iya, baik seperti itu. Ada berapa unit? Di sini ada 6 yang small Om, yang kecil. Yang small itu ada 6. Baik. Apa aja Om, kelengkapan Om? Kelengkapannya kita sediakan 3 bed, terusnya di dalam sudah kita sediakan kamar mandi built-in di dalam dengan water heater, air panas ya Om ya. Oh, oke. Okay. Kadang-kadang ada yang bawa bayi ya kan, betul, seperti betul. Ada yang bawa orang tuanya ya. Buat dingin gitu ya. Iya, baik seperti itu Om. Jadi teman-teman yang mau nginep di sini, bednya ada 3 tapi bisa nambah extra bed ya. Pastinya Om, kita sediakan extra bed. Ada extra bed, berarti bisa lebih dari 3 orang dewasa sama 2 anak ya. Baik Om. Terus enggak perlu takut kedinginan karena bisa mandi air hangat. Dan kesediakan breakfast ya Om buat besok harinya. Breakfast sudah banyak.
Untuk tiga? Tiga packs. Berarti yeah, sesuai dengan bed ya? Baik om, seperti itu. Mengenai harga, gimana om? Harga mudah-mudahan cukup affordable ya om ya. Kita starting weekend dan weekday sama om. Semalamnya berapa? Rp550.000. Rp550.000. Baik, per malam. Sudah dengan breakfast. Sudah dengan breakfast. Baik, terus ada apa lagi om? Ada medium atau ada big mungkin? Oke, big. Kita akan mulai dengan second showing di medium size villa ya om ya. Baik. Ya teman-teman, ini the bambu villa ini berapa besar sih om? Luasnya sekitar 1,2 hektar om yang kita pakai. Memang ada kelebihan tanah sih, memang belum kita manfaatkan. Sedang kami lanjutkan untuk progres pembangunan selanjutnya om, seperti itu. Kita rencana bikin small-small cabin lagi om. Ada di belakang berarti? Ada di belakang, persis di belakang aula kita. Kita punya aula memang buat pertemuan om. Berapa kita lihat besar aulanya? Sekitar buat menampung 50% om. Ini ada sungai kecil, teman-teman, ada sungai kecil. Kalau punya anak kecil, boleh banget main ini sini. Ini salah satu favorit om. Teman-teman punya anak kecil, mereka main air di sini. Nah kebetulan ini ada mata air di atas om. Dan kebetulan kita perbaiki, kita makeover sehingga ini bisa buat sini anak-anak kecil main seperti itu. Dan ini mudah-mudahan apa namanya, air yang bagus, air yang baik ya buat main. Saya juga apa-apa pengen sih nyemplung ke situ sebenarnya. Iya. Tapi nantilah. Siap om. Kita baik, lihat yang big. Big. Okay. Medium sorry om. Medium. Medium. Kalau yang ini kita sekarang ada di medium ya om ya. Medium villa. Ada bisa menampung berapa orang kalau di sini? Untuk 5 pax, Om. 5 orang dewasa. 5 orang dewasa. Terus perlengkapan dalamnya sama. Perlengkapan sama dengan tipe studio, langsung ada kamar mandi, dilengkapi dengan water heater air hangat juga sih. Tetap water heater. Berarti kayaknya water heater menjadi satu keharusan ya kalau di sini ya. Baik. Jadi satu standar ya. Di setiap villa kita. Oh, gitu. Iya, baik. Nah, lagi-lagi mengenai harga berapa, Om? Ini starting per malam nih Rp1.000.000, Om Tanjung. Rp1.000.000 weekday dan weekday sama aja seperti itu. Dan tetap dengan breakfast. Dengan breakfast gitu. Tapi beda di sini udah pakai karpet ya? Iya, iya. Ini memang konsepnya kadang-kadang kita lihat kan family ada yang mau pilih yang kecil, ada yang memang nuansanya alam, kita bisa ambil yang bambu villa gitu. Oh, kalau ini bukan bambu ya. Iya. Iya, seperti itu. Perbedaan utamanya teman-teman ini tidak pakai bambu, tapi langsung bangunan biasa dan bawahnya karpet. Kalau di sana tadi karpet vinil mungkin ya. Karpet vinil ya. Baik. Jadi kalau yang enggak, jadi kalau yang pingin hangat bisa pilih yang ini. Ini harganya tadi 1 juta. Rp1.000.000. 1 juta ada berapa unit om? Di sini kita ada sebenarnya ada 4 unit om. 4 unit. Namun yang satu lagi kita lengkapi dengan dapur kecil. Dapur. Mini kitchen ya. Mini kitchen. Nah itu agak berapa? Mini kitchen berapa? Itu jadi 1,1 om per malam. 1,1. Baik. Nggak beda jauh lah ya. Iya. Berarti di dalam sudah bisa masak. Ada gasnya? Ah, sudah ada lengkap gas, terusnya kompor, kulkas, refrigerator, seperti itu. Kadang-kadang ada teman-teman kan om, keluarga, bawa makanan beku semua, itu bisa kita simpan di situ. Seperti itu. Selain ini ada apa lagi? Selain ini paling kita yang cukup favorit, big dengan kamar 2. Kan yang lain kan semua tipe studio om. Ya. Nah ini hanya satu yang ini. Kebetulan yang ada kamarnya. Ada 2 kamar kebetulan. Nuansa juga masih alam, pakai bambu, seperti itu. Nah, kebetulan kenapa jadi salah satu favorit? Karena di depannya itu langsung kolam bermain anak. Bukan kolam renang ya, kolam bermain anak. Itu teman-teman, bukan kolam renang, tapi kolam bermain untuk anak. Jadi yang dewasa jangan. Yeah. Karena pendek banget. Begitu lontar bisa kecedot kepalanya, ya? Pasti, Om. Bisa benjol. Baik. Ini kamar 2 itu? Iya, benar, Om. Oh. Tapi teman-teman, karena sedang ada penyewanya, jadi kita menghormati tamu, kita tidak masuk ke dalamnya. Tapi kita bisa lebih tahu mengenai apa sih di dalamnya. Kamarnya ada 2. Kamarnya terus 2. Apa lagi om? Biasa standar, tetap karena tetap ini bangun seperti yang lain. Iya, baik. Berarti perbedaannya hanya di kamar doang 2? Kamar, iya. Untuk kapasitasnya? Ini kebetulan kita sediakan 10 bed om. Oh, 10 bed. 10 bed, seperti itu. Jadi kalau keluarga besar, teman-teman bisa bisa banget nyewa yang ini. Jadi semua kumpul di sini ya. Baik. Masak di dalam berarti ada dapurnya juga? Bagaimana om? Ada dapurnya tidak, juga? Om, tidak kesediakan. Khusus untuk yang bangunan-bangunan memakai bambu, kita tidak ada dapur. Iya. Silakan teman-teman atau pengunjung di sini masaknya ada lagi di dapur bersama. Nah om, kebetulan di sini memang kita sediakan dapur bersama om. Okay. Bisa bareng-bareng lah gitu. Nah, di situ ada perlengkapan memasak, cukup lengkap. Jadi teman-teman cuma tinggal bawa makanan, bahan makanan. Jadi kita yang
mau masak tinggal bawa makanan doang ya? Iya, bahan makanan. Seperti itu. Kita sudah sediakan semua peralatan masak. Di situ, Om, ya? Iya, baik. Di situ ada dapur bersamanya, bisa dipakai bareng-bareng, bergantian mungkin. Peralatan barbeque juga seperti itu, Om. Kita sediakan. Iya, peralatan barbeque. Ya, bakar-bakar. Heeh. Dan biasa anak-anak kan nanya nih, ada jajanan apa, ya kan? Nah, kebetulan owner langsung tambahkan fasilitas. Wih, jajanan. Ada warung jajan. Warung jajan. Kafetaria, kantin, kantin kecil seperti itu. Yang butuh mie instan dadakan malam-malam atau minuman hangat, berarti nggak perlu khawatir, Om, ya, nggak perlu jauh-jauh. Baik. Nyari ke Sentul. Baik, benar. Di sini ada kalau cuma untuk jajanan doang, Mak. Iya. Silakan, Om. Di bawah sana saya dengar ada suara sungai. Benar, Om. Terus bukan sungai kecil ini, Om, ya? Bukan sungai kecil ini. Bukan. Ya? Jadi salah satu yang bikin pengunjung senang betah di sini ya, salah satunya attraction-nya adalah melihat sungai, Om. Pas mengalir di samping The Bambus Villa. Oke. Oke. Ini kita lewat mana, lewat sana atau kita lewat sini, Om? Boleh, Om? Ya. Suaranya sih menggetarkan banget ya. Menggetarkan karena kenapa nih, Om? Tadi kan kita sempat tuh agak hujan ya? Iya, hujan lebat. Ternyata di hulunya biasa lebih debit airnya lebih tinggi ya kan? Seperti itu. Jadi teman-teman tadi pas gua sampai itu hujannya lebat banget dan berjalan sekitar 3 jam. Tiga jam. Jadi debit airnya tinggi banget dan warna sungainya keruh. Sebenarnya tapi kalau normal kita bisa main di sini kali ya? Iya. Untuk anak-anak di bawah pengawasan orang tua, Om. Iya. Tetap di bawah pengawasan orang tua. Seperti itu. Ini sih jadi dalam sebenarnya nih. Ini jadi dalam, Om. Tadi jadi pas dalam, awal ya? Kita lihat kan. Pas tadi kita datang sih masih. Iya. Masih semata kaki. Masih semata kaki. Makanya saya bilang anak-anak kecil itu senangnya di sini, Om. Iya. Dengan catatan tetap di bawah pengawasan orang tua. Oh, ini tua. Juga di kita bronjong ya, Om. Kita siapin. Iya, seperti biar itu. Batunya enggak kesana ya. Sebenarnya ini salah satu spot favorit juga biasa teman-teman kampus ya. Bakar-bakaran di sini ya kan, kita sediakan biasa ada lampu sih nanti di sini, Om, kita sediakan buat bakar-bakaran, iya, barbecue di samping sungai. Iya, enak banget. Jarang-jarang, Om, ya? Iya, jarang-jarang. Sekitar Jakarta, sekitar Bogor, resort yang memang ada sungai, nah, persis di samping seperti itu. Sayangnya pas kita ke sini tadi hujan lebat, jadi gua nggak bisa menikmati sungai. Oh ya, untuk yang mau ke sini gimana jalannya, Om? Okay. Lewat mana itu? Atau ada di Google Maps? Ada, Om. Oh, berarti langsung bisa? Baik. Di Maps silakan nanti diketik aja The Bambus Villa Sentul sih. The Bambus Villa, itu The Bambus Villa Sentul langsung kelihatan arah Maps-nya gitu. Biasa teman-teman tanya nih, enak kita dari Jagorawi dari Jakarta lewat mana? Ya kan? Tetap keluarnya exit Sentul Selatan. Keluarnya di exit Sentul Selatan, Bukit Sentul ya? Iya. Lebih dikenal juga dengan Bukit Sentul sebenarnya. Baik. Kan itu ya? Iya, benar, Om. Dari situ kira-kira berapa kilo ke sini, Om? Kilometernya nggak ya, tapi mungkin estimasi waktunya 45 menit ya, Om, ya. 45 menit jalan santai ya. Jadi nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu lama. Karena kita punya dua akses ya, Om. Satu via Sentul City Bojongkoneng maupun lewat Rainbow Hill. Oh iya. Iya, seperti itu. Sip. Om, kalau yang mau reservasi gimana, Om? Sini, Om. Oh iya, biasa kita sediakan, Om, ada jalur telepon, WA, ataupun DM di Instagram kita. Oh. Silakan dicek dulu, reservasi dulu. Nanti biasanya kita akan kirimkan notifikasi atau pemberitahuan kepada calon visitor kita gitu. Penuh atau enggaknya? Penuh gitu. Atau enggak, Om. Biasa weekend sih, Om, yang agak sulit seperti itu. Berarti kesini udah untuk reservasi udah sangat memudahkan ya? Iya. Sudah sangat dimudahkan ya? Benar, Om, seperti itu. Itu dia teman-teman video singkat gua tentang The Bambus Villa yang cocok banget untuk keluarga melepas penat. Otomotif traveling, liburan terus kapan kerjanya?